bisnis tu terlingkup, masuk bisnis ni terlingkup. Dulu saya mengajar buat online marketing, orang datang cerita menangis-nangis, aduh Cik Mazlan, saya habis 7,000, 21,000. Kalau habis 21,000 tu, bisnes tamat. Bukan semuanya tamat. Tetapi apabila bisnes tamat, masalah bermula. Utang. Kita buat bisnes untuk menyelesaikan masalah kewangan. Tapi rupanya kita buat bisnes, kita gali lubang makin dalam, makin dalam, makin dalam. Sampai satu tahap kita tak boleh keluar. Okey. Dan apabila saya dah jumpa bisnes ni, saya tahu yang this is the best business, saya buatlah dan alhamdulillah dapat hasil. Bulan pertama saya buat, itu yang nak lari tadi. Dengan penuh bangganya saya dapat RM59. Saya buat 2 tahun, saya dapatlah lebih kurang 13,000. Ini yang saya selalu tanya, mana nak jumpa? Komisen RM60 kuat orang tepuk. 13,000 tak ada orang tepuk. Ini bagusnya bisnes ni. Orang tak tahu kita berapa dapat. Dan sekarang ni, saya pun sendiri malas nak kira. Betul tuan-tuan, malas nak kira. Entahlah kajang. Rasa-rasa je kalau campur-campur-campur semua sekali, untung itu, untung ini, untung itu, komisen yang Tuan Excel masukkan. Apa-apa, terima kasih Tuan Excel. Dia cakap terima kasih. Nanti itulah dia. Orang Johor macam-macam, ada orang Jawa, orang Banjar, orang Kerungu nanti kau. Cepat baik teman tau. Ada orang Banjar ke sini? Ada? Ada. Baik, nasib ada. Okey. Jadinya banyak tuan-tuan. Modalnya RM90. Dan saya tahu benda tu boleh dapat. Banyak tuan-tuan. Kalau rasanya tak lama lagi sampai setengah juta lah. Tuan-tuan tolong jangan tepuk. Pasal kalau tuan-tuan buat, tuan-tuan pun akan dapat benda yang sama. Modalnya RM90. Siapa tak ada RM90 kat sini? 1, 2, 3. Ada seorang. Dia banyak duit dah. Okey. Untuk bisnes yang besar-besar, contoh katalah dapat kontrak buat jalan raya, perlu modal yang besar. Dan apabila ada modal yang besar, tak semestinya projek tu jadi. Kalau dia buat tak siap, tak apa, kena terminate, macam-macam boleh jadi. Apabila tak jadi, itu yang masalah bermula. Jadi perlu modal yang besar, usaha yang gigih, kerja yang tekun, perancangan yang teliti dan sebagainya. Tetapi dalam bisnes ini, satu perkara yang besar yang sering difikirkan oleh orang lain apabila ingin memulakan perniagaan adalah modal, 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 modal. Nak buka burger tepi jalan, itu pun kalau tak ada 2,000, jangan buka. Nanti daging tak ada, roti je jual. Tapi bisnes ni RM90, boleh katakan semua ada. Semua ada modal RM90. Modal yang besar telah di eliminate kan, dah di cancel kan, yang tinggal usaha dan sebagainya. Okey. Cara untuk berjaya dalam bisnes ni, modal dah tak perlu lagi, adalah perlu sikit. Okey. Saya nasihatkan selalu rujuk kepada orang yang dah berjaya. Minta nasihat, lepas tu ikut. Minta nasihat, lepas tu ikut. Jangan nak berdebat. Datang jumpa Cik Mazlan. Cik Mazlan, macam mana nak buat bisnes ni? Baru 5 patang saya cakap, dia dah cakap 50 patang. Kadang-kadang saya cakap, tuan berhenti. Tuan nak belajar dengan saya ke saya nak belajar dengan tuan? Oh iya ke? Dia kata. Tuan tak payah hajar saya. Bukan saya cakap besar tak? Saya dah jumpa yang lebih patut untuk saya belajar, dan saya dah apply kan, saya dah buat dan berjaya.
Jadi apabila ada orang yang dah berjaya tu, dia nasihatkan, nasihat yang dia dapat itu bukan dia plucking from the sky. No, they not simply pluck from the sky. Mereka dah cuba jatuh bangun. Try yang ini tak berapa jadi, try yang itu tak berapa jadi, buat yang ni, buat yang itu. Apabila mereka dah dapat, mereka bagi nasihat dengan kita, kita janganlah bangkang. Okay, jangan bangkang, ikut aja. Ikut aja. Baru-baru ni saya jumpa beberapa kes. Baru ni ada seorang 2011 dia join. Dia buat, lepas tu dalam 4 ke 5 bulan dia stop. Dapatlah kot dalam sponsor 20-30 orang macam tu, dia stop. Dia tak buat, daripada 2011 tak buat. Baru-baru ni datang jumpa saya. Dia cerita dia nak buat balik. Saya tanya pasal apa tuan? Masa 2011 tu bapak dia bagi restoran, suruh usahakan. Bapak dia bagi modal, semua sekali bagi. Okey, jadi Cik Mazlan, saya terpaksa fokus yang ini. Jadi saya terpaksa tinggalkan Tuan Excel. Tapi nasib tak menyebelahi saya, bisnes saya terlingkup dia. Dan saya dah pening dah ni, nak mana kerja dah tentu tak ada, nak bayar hutang bank dan sebagainya. Itu yang saya pening kepala, dia kata. So saya tanya lagi sekali, kenapa tuan berhenti Tuan Excel ni dulu? Saya sibuk Cik Mazlan, saya nak fokus itu, saya nak fokus sini, saya nak fokus semua sekali itu. Jadi saya terpaksa tinggal Tuan Excel. Saya tanya dia satu soalan, tuan, semasa tuan sibuk dan fokus tu, tuan tak pakai handphone ke? Dia terberhenti seketika. Dia pakai handphone, tuan. Dia melepaskan satu peluang yang ada di tangan dia. Dia lepaskan macam tu aja, dia cuba benda lain. Business Tuan Excel tidak mengganggu kerja kita. Tuan nak buat kerja apa, buatlah. Tapi jangan lupa, handphone di tangan ini mungkin satu hari nanti akan jadi punca penyelesaian masalah kita. Dulu saya biasa tunjuk handphone saya. Dan sebahagian yang tahu akan ketawa hari ini. Sebab handphone saya berharga RM70. Dan dia mengeluarkan duit lebih RM400,000. Tetapi hari ini, yes, saya ada handphone baru. Dipanggil Note 7. Tak ada? Oh, tak ada lagi. Salah. Note 8. Aduh. Eh, jangan. Tak mau. Buat WhatsApp banyak sangat masuk nanti. Habis bateri. Okay. Dan baru-baru ni ada seorang kawan saya juga. Dia timbalan pengarah. Dia dah dapat komisen. Bulan ni dia terkejut. Dia dapat 2,000 lebih, dia kata. Banyak. Tapi dia terpaksa berhenti dalam masa beberapa bulan. Pasal dia sibuk buat kerja lain. Okey. Dia sibuk buat kerja tu, dia buat kerja ni, mesyuarat dengan menteri tu, mesyuarat dengan menteri ni, dia tak sempat nak buat. Saya kata, kawan baik saya lah, saya kata, tuan, masa tuan sibuk, tuan tak jumpa orang langsung ke? Ini bisnes yang paling mudah, tuan. Sebab apa? Sebab kita jangan ajak orang. Saya jarang ajak orang. Saya hanya cerita kelebihan dia. Sebab cerita ini dapat upah. Ini cerita pasal kapal sing. Bukan tak, itu saya tak masuk campur. Tapi kebanyakannya kita ni selalu jumpa kawan-kawan sembang yang tak ada faedah, tuan-tuan. Cerita buat politik, cerita MH, bolehlah cerita, nak buka cerita. Tapi kalau dah berhari-hari cerita pasal tu, itu yang mula keluar buah kelapa belah kiri, buah kelapa belah kanan. Bukan tak boleh, boleh. Tapi janganlah sepanjang-panjang waktu cerita benda tu. Sedangkan kita ada satu cerita yang boleh memberi upah kepada kita. Dulu tuan-tuan, masa komisen sikit-sikit, jumpa kawan-kawan,
Handphone saya yang warna hitam dulu lah, yang murah dulu. Bukan boleh cek internet pun. Kalau setengah orang boleh, tak tipu. Duduk-duduk ni kan. Ada satu lagi yang saya beli kat HQ tu, itu boleh. Saya duduk ni, member ni tengah minum kopi ni. Wih, masuklah komisen. Alhamdulillah masuk. Kadang-kadang saya set handphone saya itu vibrate. Lepas tu saya set volume. Dia kan berbunyi. Saya agak orang member tak nampak, saya tekan volume tip. Ni. Hello, saya agak. Tak ada orang bohong ni tuan. Ha? Apa dia? Komisen aku dah masuk. Alhamdulillah Allah, seronoknya. Mustahil orang sebelah tak tanya tuan. Komisen apa? Takkan orang sebelah tak tanya komisen apa tuan? Eh adalah, cakap. Aku pakai Tuntok. Pakai Tone Excel. Eh tapi aku nak cerita malah kan kau. Pasal apa? Sebab aku dapat duit daripada bisnes ni. Dulu aku top up. Sekarang aku dah tak top up. Dapat duit extra lagi. Eh bisnes apa? Tak nak cerita. Kalau aku cerita kau hebat. Kita jet lah dia dulu dia tinggi. Makin tinggi kan gayat nak jatuh. Engkau hebat, engkau terror. Aku tak terror. Kalau aku cerita kat engkau, engkau kaya. Sekarang aku nak kaya dulu. Tuan-tuan tengok, confirm dia akan follow lagi. Weh, cerita lah weh, dia kata. Tak mau, aku nak kaya seorang. Dia kejar bonggong saya tuan yang tak ada ekor ni. Weh, cerita lah weh, dia kata. Tunggulah dulu saya kak. Kalau saya seronok, saya cerita. Tapi sebab takut kau kaya dulu, sebab kau terror. Tuan-tuan, orang kalau kena jack, makin tinggi. Makin tinggi lagi dia takut jatuh kan. Okay. Kesudahnya baru saya cerita. Oh Allah, kenapa lah kau tak cerita? Aku tak nak cerita kat kau. Kita bercerita, kita selalu jumpa orang. Tak percaya sesekali tuan-tuan kira. Satu hari jumpa berapa orang. Cerita apa? Duduk dekat kantin dekat mana cerita apa? Agak-agak cerita pun bukan betul. Daripada bohong tu, baik saya bohong yang ni. Ah, kadang-kadang bukan ada line internet pun. Bukan reti subscribe dulu. Tarik. Oh, pun tarik juga. Tak boleh tarik pun saya tarik. Hui, komisen masuk. Hui, masuk. Orang tanya, bisnes apa lah? Tak adalah. Aku, anak bini aku register. Kan aku pakai line Tone Excel. Dulu, apa ni, mereka top up, aku kena bayar. Sekarang ni aku registerkan tiap kali dia orang top up. Aku dapat duit. Macam best je. Itu kerja susah tuan-tuan. Okay. Sangat mudah. Ada seorang dekat KL tu nama dia Slay. Orang putih beranak dekat Sabah. Nama dia Sulaiman Ismail. Dia cari downline 100% melalui Facebook. Dan bulan lepas komisen top up dia mencecah RM16,000. Jadi masing-masing cari kelebihan masing-masing. Kalau kaki kelentong orang, kelentong. Kalau kaki Facebook, cerita dalam Facebook. Masing-masing ada kelebihan. Kalau tengok orang tu dari Facebook, kita tak reti, nak pegang mouse pun tak reti, jangan cari pasal. Jangan nak pergi fokus kat Facebook pula. Benda ni benda yang kita pakai, yang memang kita dah join pun. Siapa pakai handphone dan top up lebih dalam RM20 ke apa tiap-tiap bulan, mereka ini dah join Tone Excel walaupun kadang-kadang tidak rasmi. Dah tentu join, jadi rasmi je lah, sign je lah form Tone Excel. Dah rasmi dan benda boleh dapat duit. Kalau tolak, aduh eh. Kadang-kadang kesian tuan-tuan. Mereka ni tak minat. Tapi tanya, duit minat tak? Eh, minat. Okay. Ada siapa-siapa tak minat duit kan? Memang duit bukan segalanya. Tapi segalanya memerlukan duit. Okay. Dan sekarang peluang macam ni, kalau tanya saya punya pendapat, dalam tempoh 200 tahun pun saya tak akan rasa ada peluang seperti ini lagi akan keluar tuan-tuan. Saya mengkaji terlalu lama.
lama dalam bahagian marketing dan marketing plan ini. Saya tak jumpa lagi bisnes seperti ini. Tuan-tuan, buatlah. Buatlah benda ini. Okey. Kalau tuan-tuan semua tak buat, saya pun tak kisah. Komisen saya pun makin naik. Saya tak pernah jumpa turun. Sejak daripada 2012, hujung saya tak nampak komisen saya turun. 2010, 2011, dia dung-dung-dung-dung-dung. Ada juga turun. Start 2012, sampai sekarang tak pernah turun. Gaji naik tuan-tuan tiap bulan, tak masuk akal. Rasanya bulan lepas naik gaji dekat RM50,000. Ha? RM50,000? Bohong Cik Mazlan. Baru lepas cerita dia kaki bohong. Memang saya bohong. Jadi jangan buat. Jangan buat tuan Excel tau. Market saya lagi besar. Tapi dalam sini insyaAllah. Memang ada rezeki yang Allah bagi. Hanya memerlukan modal dah tolak tepi. Yang tinggal hanyalah usaha berterusan. Buat, buat, buat. Tuan-tuan, kalau senang tuan-tuan, kalau susah pun tuan-tuan. Okey? Bukan salah siapa-siapa kalau dilahirkan, bukan salah ibu mengandung kalau kita dilahirkan susah. Papa kedana, miskin, tidak ada siapa yang salah kalau kita lahir sedemikian rupa. Tetapi, memang salah kita 100% kalau kita mati dalam kemiskinan. Buatlah benda ini, insyaAllah tuan-tuan akan buat berterusan, tuan-tuan akan nampak hasilnya di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum. Tepukan paling kemarin untuk Sri Pemadilan kita. Terima kasih Sifu atas